Pernah tak korang makan lempeng kelapa, makan dengan telur goyang ni, cicah dengan sambal bilis? Dekat sini je yang ada, geng. Dekat Desa Pinggiran Putra Kajang ni, ada satu kedai makan baru buka, dan kedai ni juga merupakan antara pot favourite saya dan family saya kalau nak makan ataupun sarapan pagilah. Ha, nak tahu dekat mana? Jom korang layan video ni sampai habis. Okey, assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel Warung Hunter. Sekarang ini saya berada di Cengkih Kopitiam yang terletak di Desa Pinggiran Putra, tak jauh dengan Putra Jaya dan juga Kajang dan juga Bangi. Boleh katakan kerap jugalah kami satu family main makan dekat sini. Dekat sini mereka menyajikan, menghidangkan pelbagai menu sarapan pagi dan juga menu untuk makan tengah hari sampailah makan malam lah. Tapi untuk video kali ini saya nak share dengan korang semua menu apa di antara menu yang ada untuk sarapan pagi. Jadi inilah dia di antara menu-menu yang saya dah order untuk sarapan pagi hari ini. Okey, first saya order ni Polo Banset. Dia datang sekali dengan secawan kopi klasik. Harga dia RM8.90. Ini adalah antara dia orang punya signature lah. Egg tart, dia orang ada beberapa set yang korang boleh pilih. Dia orang ada set untuk 3 pieces, 6 pieces dan juga 9 pieces. Ini set untuk 3 pieces berharga RM5.90. Itu dia. Nampak sangat menyelerakan, geng. Kejap kita rasa. Okey, next saya order ni ubi rebus. Untuk satu set ubi rebus kat sini harga dia RM5. Dia datang sekali dengan sambal ikan bilis. Ikan bilis nampak macam digoreng garing ni. Betul ada sambal dekat atas dia. Ini lempeng kelapa berharga RM5.50. Dia nampak ada dua keping lempeng. Lepas tu dia bagi dengan sambal dan juga telur goyang. RM5.50 je, geng. Murah kan? Ini pula cheese tuna croissant. Berharga RM9.50. Ada dua croissant, datang sekali dengan kentang goreng dan juga chili sauce ataupun sos chili. Jom saya nak mulakan sarapan pagi saya dengan nak kena ni. Kopi klasik. Dihidangkan dalam cawan yang cantik macam ni. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Ingatkan apa benda? Macam ni cengkih. Cengkih. Confused. Nampak tu Dia letakkan cengkih dalam bunga cengkih dalam kopi ni. Ui, lain macam. Sangat kau. Sangat pekat dia punya kopi ni Rasa klasik kopi tu kan. Tak berapa pahit sangat, tak berapa manis sangat. Balance. Best. Saya nak makan dulu roti bun ni. Macam mana rasa dia? Adakah dia makan saja ataupun makan dengan butter yang dia bagi ni ataupun makan dengan kopi klasik ni? Jom kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut bun dia. Lepas tu ada rasa manis-manis gula tu. Nampak tu dalam dia. Dia punya dalam dia macam ni, geng. Roti bun ni kan dia punya dalam dia kosong. Yang buatkan dia manis dia punya atas ni. Ini rasanya macam gula dicampur dengan telur kot. Dia kuning-kuning colour macam tu. Butter ni kita ambil sikit. Buah kat roti tu. Itu dia. Okay, next saya nak try ni lempeng. Lempeng kelapa, dah sejuk dah pun lempeng ni. Dia punya lempeng saiz besar macam tu, geng. Itu dia. Lempeng kelapa. First time makan lempeng diletakkan dengan telur goyang. Sebelum ni tak pernah. Dia punya lempeng kelapa ni kan, dia punya kelapa dia yang jenis apa?
kelapa ni sangat halus tu. Dia punya tekstur kelapa tu tak asal sangat. Lepas tu kan lempeng ni makan saja pun sedap. Kita try cecah lempeng kelapa, cecah dengan dia punya sambal dia. Macam mana pergi dia kan? Sambal dia sedap, geng. Lempeng yang sedap ni dimakan dengan sambal yang sedap ni. Oh, memang layan, bro. Dia punya sambal ni kan, rasa macam sambal ikan bilis. Tapi sedap tau. Dan dia pun tak berapa pedas sangat lah. Pedas yang biasa-biasa aja. Macam mana lempeng ni makan dengan telur goyang, geng. Lain macam ni. Ambil sikit dia punya telur dia. Ambil telur sikit. Cecah dia punya sambal. Kena. Ingatkan sebab pelik. Tapi bila makan lempeng ni, lempeng kelapa ni kan, ambil makan dengan telur ni, cicang dengan sambal, layak juga. Sekali lah. Nampak tu lah. Lempeng, ambil telur rebus, telur rebus pula. Telur goyang ni. Tu lah. Okay, next. Lempeng sudah. Saya nak makan ni pula. Ubi rebus. Kozon ni, last kali kita makan. Dekat atas ubi rebus ni kan, ditabur dengan nampak macam serunding ni lah. Serunding kelapa. Dia punya ubi rebus dia lembut. Ini kan kalau dapat makan panas-panas, lagi sedap ni lah. Kita ambil ubi rebus, ambil dengan dia punya ikan bilis, sambal hijau ni. Yang ni best, geng. Sebab apa? Dia punya bilis dia rangup. Lepas tu bilis yang jenis halus ni, dia masak dengan dia punya sambal hijau ni kan, memang best. Rangup betul. Dia punya sambal bilis ni agak pedas juga. Tapi untuk budak-budak ni tak boleh makan lah ni. Sambal ikan bilis ni digoreng dulu, goreng garing, lepas tu last sekali dia curah dengan sambal hijau yang sedap ni. Best, geng, ni. So inilah dia croissant, geng. Dia potong dua, diletakkan dengan tuna kat dalam ni. Dekat bawah ni ada diletakkan dengan skipping cheese. Dia punya croissant dia lembut kat dalam, crispy kat luar. Dia letakkan juga dengan timun dan juga buah tomato dekat dalam croissant ni. Ada rasa juga dengan mayonis. Dia letakkan juga dengan mayonis. Untuk korang yang nak sarapan pagi style macam English sikit, boleh try menu ni. Cheese croissant tuna ni. Okay lah, next. Egg tart. Itu dia. Jom. Dia punya kulit dia crispy. Lepas tu ada rasa manis-manis sikit, tak terlalu manis sangat, lemak-lemak telur tu kan. Oh, yeah, best. Okey, geng, sebenarnya bukan menu ni saja saya nak share dengan korang semua, menu sarapan pagi ni. Ada lagi lepas ni. Nak tahu menu apa? Layan video ni sampai habis, geng. Okey, menu sarapan pagi seterusnya apa dia ni, ha? Ini namanya mi tauhu berharga RM9.
sepinggan mi yang katanya diimport daripada Tawau, Sabah. Kena makan dengan ni ha, dia bagi saya dengan sup tauhu. Ada tiga jenis tauhu kat sini. Untuk minuman ni ha, dua ni di antara yang signature lah, antara yang selalu orang order kat sini. Ini adalah Ho Kasai Cincau berharga RM7.90, katanya kopi dicampur dengan coklat. RM7.90, ada juga cincau dekat dalam tu. Ini pula Hainan Teh Cam Cincau juga berharga RM7.90 geng. Nampak sedap ni air dia. Jom kita nak try dulu dia punya ni Ho Kasai Cincau. Dia punya buih yang melimpah-limpah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat kau pekat kopi dia, balance ada rasa kopi sikit. Hujung-hujung tu baru datang rasa dia punya coklat. Tapi orang kata apa, yang ni kan rasa kopi tu mengatasi rasa coklat ni. Hainan Teh Cam Cincau. Ui. Teh susu. Dia nak kata teh ais, bukan teh ais. Dia rasa dia lain sikit, tapi seakan-akan macam teh ais lah. Tak berapa manis sangat, itu yang penting, itu yang best kat tepi tu. Untuk mi tauhu ni dia bagi juga ni sambal dan juga limau nipis untuk kita perah lah. Dekat atas mi ni diletakkan juga dengan telur dadar digoreng dengan kicap ni. Itu dia mi dia. First time nak makan mi kering Tawau ni. Ini tak pedas langsung, lepas tu dia orang kata apa, dia goreng kosong lah. Cuma nampak macam ada digoreng dengan sedikit telur. Cukup masih dia. Cukup rasa dia sup ni. Sambal dia. Macam mana kan rasa makan sambal ni, makan dengan mi ni. Bila makan dengan sambal ni kan lagi sedap, lagi naik asal dia. Saya kan kalau tauhu ni memang favorite lah. Jom kita ambil kuah sup ni sikit, sup tauhu ni dengan dia punya tauhu ni kan. Mi ni kan sebenarnya kena makan dengan semua tau. Kena makan dengan sup ni, sup tahu ni dan juga dia punya sambal ni. Gabung tiga ni sekali. Memang layan bro. Okey geng, menu sarapan pagi terakhir untuk hari ni. Ini dia. Ini namanya nasi kuning set biasa, harga dia RM4 geng. Apa yang ada, nasi kuning, lepas tu ada juga dengan ni telur rebus. Nampak macam telur rebus separuh. Ada juga dengan sambal, lepas tu diletakkan juga dengan ni apa nama ni, serunding kelapa. Ada juga dengan potongan timun. Nasi kuning ni, ini nasi kuning style Sabah lah. Sebab owner kedai ni berasal daripada Sabah. So boleh katakan menu-menu yang ada kat sini dia banyak lebih kepada style-style Sabah lah. Ini pula adalah seleksi ataupun pilihan lauk-lauk yang saya dah pilih lah. Untuk lauk kena order asing lah, dia ala carte. Dia untuk lauk tambahan kan, dia ada macam-macam pilihan lauk tambahan lah. Ada ayam kari, ayam rempah, ayam sambal, ada daging dendeng, daging rendang. Ada juga dengan paru goreng sambal. Ada juga dengan sotong sambal. Lepas tu ada juga dengan ikan sari sambal ke tongkol ke tenggiri. Dan ada juga dengan ikan putih sambal. Tetapi untuk hari ni saya order ni. Ini namanya daging dendeng. Untuk sepinggan daging dendeng kat sini berharga RM7. Ini pula adalah paru goreng sambal berharga RM5. Nampak paru dia digoreng dengan sangat garing ni. Kejap lagi kita rasa. Ini pula adalah ikan tenggiri sambal seketul ni berharga RM8. Dan ini pula adalah ayam goreng rempah seketul ni berharga RM6. Ayam saiz L, itu dia. Tapi saiz sedang-sedang lah, tak besar sangat, tak kecil sangat. Nasi dia cantik, udara elok. Itu dia. Kita makan tu dia punya nasi dia tanpa gaul dengan dia punya sambal ni. Sedap. Ini dia wangi. Makan nasi saja pun dah sedap. Telur rebus separuh.
dia bagi dekat dengan dia punya sambal ni. Dia punya sambal dia kan tak berapa pedas sangat. Pedasnya masih biasa aje. Itu sambal dia ada rasa sedikit manis dekat ujung tu. Tapi sedap punya. Ini rasanya mungkin nasi lemak kot kan. Nasi lemak saiz Sabah. Betul ke? Daging dinding, daging yang dipotong nipis-nipis macam tu. Lembut daging dia. Ada rasa manis-manis sikit. Mungkin manis-manis daripada dia punya kicap dia. Makan dengan nasi, daging dinding ni. Untuk ikan tenggiri, dia punya saiz besar macam tu. Ikan tenggiri goreng. Lepas tu last kali dia tuang dengan dia punya sambal dia lah. Wah. Ikan tenggiri goreng sambal. Sambal sedap. Ini pula kan, paru goreng sambal. Paru pegang pun dah tahu ni lah, crispy. Sangat crispy paru dia. Saya akan cukup suka kalau paru yang digoreng garing macam ni. Oh, memang best. Ayam goreng rempah. Itu dia. Oh, sangat terasa dia punya rempah dia. Orang kata pun diperap dengan cukup sempurna lah ayam ni. Okey geng, baik sekian saja untuk episod kali ini. Terima kasih kepada korang semua yang sudi tonton video ini sampai habis kan. Teman saya bersarapan pagi dekat Cengkeh Kopitiam yang terletak di Desa Pinggiran Putra, Kajang, Selangor, ataupun lebih tepat lagi dia bersebelahan dengan Putrajaya lah, tak jauh dengan Putrajaya. Jadi kepada korang yang tinggal di sekitar Desa Pinggiran Putra ni dan juga di kawasan yang sekitar dengannya, kalau tak tahu nak sarapan pagi dekat mana, boleh mai try dekat sini geng. Macam-macam pilihan ada. Sarapan pagi yang biasa pun ada. Style apa, English style pun ada, yang luar biasa pun ada. Dan untuk sarapan pagi, dia orang start pukul 7.30 pagi sampailah pukul 11.30 pagi macam itulah. Lepas tu dia orang start dengan menu-menu lain untuk makan tengah hari sampailah ke makan malam. Dia orang buka setiap hari kecuali hari Jumaat dia orang cuti. Start pukul 7.30 pagi sampailah pukul 9 malam. Hari Jumaat cuti, jangan datang hari Jumaat. So macam biasa, jangan lupa support saya, subscribe channel YouTube Warung Hunter. Follow saya juga di platform yang lain, saya ada Facebook, Instagram dan juga TikTok Warung Hunter. Apapun menu sarapan pagi yang saya makan dekat Cengkeh Kopitiam ni, macam gini ha. Memang layan bro, memang puas hati. Harga pun taklah mahal sangat. Jumpa lagi, stay safe gang. Assalamualaikum.